Tak terasa juga ya sampai beda. Ini kacang tanah ini sudah mulai mengeluarkan bunga, sahabatku. Ini sahabat sudah datang mama saya ya. Nah, saya sepi di rumah lah katanya. Jadi datang pula dia motongi tali bekas lahan labu kita ya. Mamak saya memang kalau tak ada, tak sakit kakinya sahabat Buda, memang tak bisa diam dari dulu. Ada aja terus kerjaannya ini. Udah dibilang jangan pun mak bilang, tetap juga dikerjainnya. Ini udah ada ringan juga kakinya ya sahabatku. Jadi jalan dia tadi ke kebun ini. Hai sahabat Buda, berjumpa lagi dengan Buda ya. Salam menjua-jua. Nande bapak turah rasanya na'amini japi kamringan iwas kini jajahan. Harus buat kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Hari ini sahabat Buda, Buda ha, sudah kita potong ayam kampungnya ya. Ini Buda akan masak bersama dengan labu. Ini labunya. Kita akan bersihkan labunya juga ya sahabatku semua. Jadi Buda, bahan yang Buda gunakan. Ini bahan yang ada jadi kebun Bi udah gunakan ya sahabat semua. Ini ada serai, lengkuas, jahe, kunyit, bawang putih, bawang merah, cabai kecil dan cabai besar, dan tomat ya. Tomatnya tomat kecil-kecil sahabat udah untuk rasa asam ya. Nah di sini Bi udah tidak lagi nggak ada pula ini asam cekala di kebun sahabat Bi udah. Jadi gunakan aja apa yang ada ya sahabat semua. Kalau ada sahabat Bi udah di rumah mau coba siap masak labu dengan ayam, boleh sahabat Buda gunakan daun jeruk purut ya. Dengan daun salam. Ini mau ambil daun salam pun jauh sekali sahabat Buda. Jadi Buda gunakan yang ada aja ya. Masak cepat dan simpel aja sahabat Buda. Nah ikuti terus ya sahabat semua. Ini santannya. Santannya sudah Buda peras. Nah seperti ini banyaknya ya. Oke kita lanjutkan bersihkan dulu ya. Nah ini labunya sudah siap Buda potong-potong ya. Sudah kita cuci juga. Jadi kita lanjut haluskan bumbunya sahabat Buda.
Nah, ini sudah wangi ya bumbunya sahabatku. Kita masukkan ayamnya ya. Nah, Oi. Bi udah oseng-oseng ini sampai kering bumbunya, baru Bi udah masukin santan ya sahabatku semua. Karena Bi udah tidak menggunakan asam cikala. Kalau ada asam cikala, Bi udah ungkep dulu sama asam cikala sama serai ya. Kalau seperti ini rasa amis ayamnya akan hilang ya sahabatku. Jadi Bi udah gunakan tadi minyak untuk menggoreng bumbu ya. Nah, ini sudah mulai kering. Kita masukin santan dan labunya ya sahabat Bi. Kita masukin labu. Belakangan Bi udah kasih labunya ya, karena labu ini cepat masak sahabat Bi. Inilah kalau masak kita di kebun ya. Bahan-bahan yang ada aja kita gunakan sahabatku. Sudah masak ya sahabat Bi, rasa garamnya pun sudah pas. Nah, ini dia sahabat Bi, udah sayur lemak gulai santan lah, sayur santan ayam dengan labu ya. Silakan dicoba di rumah sahabat Bi, udah masak simpel dan cepat ya. Sekian dulu salam. Sekian dulu video kita untuk hari ini sahabat Bi, dan ingat jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat. Sekian dulu, salam Johor. Sampai jumpa sahabat Bi.